biasa nyolong tebu. Nyolong tebu di depan orang. Ya, lihat tanaman tebu saya. Juragan tebu Samsudin. Lihat tanaman tebu saya. Ya. Kalau pengen makan tebu ke sini gratis. Ya murah. Sak untune copo. Saudara-saudaraku, kalau lover kita kalau mau makan tebu sini, makan nih tebunya kayak gini nih. Nih. Gratis mau makan tebu sak kuase ya. Tebu. Yang mau makan tebu. Biasanya kita kalau masih kecil itu kan suka nyolong tebu. Sama. Ya, saya kecil juga gitu. Terus cakotin gitu. Ya, sama. Nyama-nyama Pak Lurah itu. Sekarang di rumah saya masih tanam tebu walaupun buat apa? Buat makanan sendiri di tempat sih ada. Saya juga bisa buat netralisir bahan-bahan sihir. Dan sama kuat ini. Nah, cocok. Tebu terus. Itu apa namanya? Tadi kata istri saya itu buat bagi kesehatan gigi ya. Tapi kalau yang umur 50 itu jangan. Itu juga itu. Nah ini minta tebunya. Asik mondo. Ya, asik mondo. Nopo? Mana iki? Mana asemnya? Enggak ada asemnya, baru bunga ini. Alah. Bukan Pak Lurah. Yang itu pohon cemara. Pohon cemara apa nih, mondo? Di rumah saya itu mondo namanya. Yang bukan pohon cabe. Ini satu hektar ini kalau panen tebu ini hasilkan berapa ini Pak? Berapa ter, Pak? Tebu berapa kan? Liter. Iya. Satu liter. Pakai entah kan kalau tebu. Apa lapangan sepak bola 6 hektar santri anak putra loh. Tarik mawon Pak Lurah, tarik. Lebih sakti Pak Lurah.
Ya tepu saja di mana tapi satu baris. Apanya? Lamina. Iya. Lamina. Makanya kalau tepi itu mahal. Allah ngajak ribut nih loh. Soalnya kecilnya biasa nyolong tebu. Ini nyolong tebu di depan orang. Coba makan tebu gini semuanya yo. Ini satu persatu mananya. Mananya sampai nyampe. Sudah panen. Gimana? Ya, saya mau panen dulu. Tebu ini itu untuk bahan dasar pembuatan gula. Gula putih. Itu dari tebu ini ya Pak Lurah ya. Itu cara nanamnya. Tebu ini enak loh. Nanam sekali bisa panen sampai 7 kali ya Pak. Tapi rata-rata 3 kali. Jadi diganti. Ditanam. Nanti tumbuh, panen lagi, tumbuh. Panen lagi. Enak. Kita panen tebu. Ayo, lihat tangan tebu saya. Nggih, juragan tebu Syamsuddin. Lihat tanaman tebu saya. Kalau pengen makan tebu kesini gratis.
Sak untune cok. Untuk semua saudara-saudaraku, kalau lover kita kalau mau makan tebu sini, makan nih tebunya kayak gini nih. Nih. Gratis mau makan tebu sak puase ya. Tapi tebu itu juga bisa buat alkohol ya. Gula. Awas enggak nyambung lo Mas Eki. Gula. Aku lihat di YouTube. Bah. Bisa itu. Saya ini. Kita lagi panen tebu sayur. Iya. Betul ya. Iya. Makanya untuk subscriber kita lo pengen makan tebu ke sini gratis. Ya. Gratis ya Pak Lura. Gratis. Kita ambil. Kang, laren Kang. Laren. Oh, diikat-ikat. Oke. Kan udah punya sama orangnya. Kita nggak lihat yang lagi dipotong-potong. Jauh sekali. Kayaknya. Kayaknya daerah pucuk sana, Pak. Pucuk sana, Pak. Ini saya belum sakti, Pak. Sakit, Pak. Terus saya zoom saja nih. Jadi itu di mantap. Saya malah ditinggal, disuruh tinggal di sini. Insya Allah nanti kedepannya Pak Lurah mau ditempatkan di sini. Meditasi selama iya, selama 2 tahun meditasi. Iya itu. Manis loh. Monggo yang mau makan tebu kesini gratis. Ya. Gitu. Mumpung kita lagi panen tebu ini. Ya. Monggo mau makan tebu di sini. Ini luasnya 50 hektar. Enggak luas cuma 50 hektar. Iya. Dikit 50. Iya. Diamini saja saudara-saudaraku. Mempengaruhi ya itu kalau tebunya ini. Kalau pari itu kan ngaruh dijualnya. Kalau ini ya, yes, pun monggo.
Terus sama saudara kalau mau makan ke sini mau makan tebu gratis ya. Gratis. Ini mumpung kita lagi panen ini ya. Gratis asal tahu tempatnya ini. Tahu sendiri. Nggih, saya ucapkan terima kasih wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling like the back of me and fighting like the last shit.